Hey, what's up, guys? Balik lagi bareng gue Davi, dan pada malam hari ini, teman-teman, gue sedang berada di salah satu rumah sakit yang terkenal paling angker di Provinsi Jawa Barat, cuy. Wah, gila. Ini gue ngeliat koridor ini nih. Udah senang banget ya kan. Udah berasa banget nih angker ya. Jadi pada malam hari ini gue sedang berada di rumah sakit umum daerah Arjo Winangun, Kota Cirebon. Sorry, Kabupaten Cirebon. Dan pada malam hari ini gue mau melakukan uji nyali menggunakan CCTV gelap-gelapan di bagian kamar mayatnya, cuy. By the way, video ini disponsori oleh Firby. Jadi buat temen-temen yang pengen punya jaket kece seperti gue, kalian bisa kepoin aja langsung ke Instagramnya firby.id, atau kalian bisa langsung main ke websitenya firby.id. Di sana kalian bisa tinggal pilih-pilih aja berbagai macam hoodie yang keren-keren dengan berbagai macam warna. Gue kan denger suatu barusan. Agak ngeri nih mengiklankan sesuatu produk di tempat terbengkalai seperti ini. Oke, teman-teman, kita mulai ke arah kamar mayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi untuk menuju ke apa nih tuh? Astagfirullah. Ada suatu. Ya, untuk menuju ke arah kamar mayatnya kita harus menelusuri koridor ini dulu nih. Nanti kita belok kanan. Astagfirullah. Cuy, ini gue mau cerita sesuatu ya. Tadi awal begitu sampai, seperti biasa gue cek lokasi dulu dong. Ke arah kamar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini gue belum nyampe kamar mayatnya kok udah mulai deg-deg ya. Ya, ada satu cerita. Begitu sampai tadi gue cek lokasi dulu. Gue cek kondisi kamar mayat Arjo Winangun karena gue udah cukup lama gak ke rumah sakit ini. Sudah sekitar 1 tahun lebih gue baru mengunjungi rumah sakit Arjo Winangun lagi. Kita lihat sini deh. Lalu setelah gue cek lokasi, gue ketemu sama 2 orang yang sedang mengendap-endap mendorong troli gitu, men. Gue pikir warga kan. Ah, gue samperin lah. Pas gue samperin, dia malah kabur berdua, 2 orang. Gue panggil, bang, bang, dia malah kabur. Wah, gue ngeri dong, ini kenapa nih orang kabur. Dan gue cek trolinya, ada sesuatu kayak buntelan. Bentuknya seperti manusia, cuy. Karena gue ngeri itu mayat, gue laporlah ke warga. Dan gue bareng-bareng sama warga ngecek. Ternyata isi trolinya itu adalah tabung oksigen. Jadi kemungkinan 2 orang itu adalah maling yang berencana mencuri tabung oksigen. Oke, ini ruang radiologi. Ya, kamar mayat ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinan 2 orang itu adalah maling. Dan setelah menunggu 1 jam. Halo. Setelah menunggu 1 jam baru gue mulai eksplorasinya. Jadi malam hari ini sih gue gak mau eksplor sih. Cuma mau uji nyali aja menggunakan CCTV di bagian kamar mayatnya. Tapi gue khawatir si maling itu masih ada. Duh, maling itu tadi lari ke arah sana nah. Lari ke arah sana. Dan ada yang lari ke arah sini. Ini dorongannya ditinggal nih. Kita cek bentar ya. Ternyata ini dorongannya isinya tuh tabung. Tabung gas.
ya tabung gas, tabung oksigen maksud gue. Cuma bentuknya kan kayak mayat tuh gak sih? Bentuknya kayak mayat tuh. Gue tadi udah ngeri gitu kan. Ya udahlah. Ini gue khawatir si maling balik lagi ke sini karena dia ingin mencoba membawa kembali tabung gas yang hampir sedikit lagi mereka bisa dapatkan. Tapi akhirnya digagalkan sama gue. Sorry ya maling, gue gak ada maksud untuk merusak pekerjaan kalian. Astagfirullahaladzim, kelawar. Dan udah banyak perubahan men. Di sini ada pohon yang udah tumbang. Karena terakhir kali gue kesini, aduh senter gue, senter, senter please, senter, senter, senter gue cuy. Bentar gue melekting. Kenapa lagi nih senter? Ya Allah, mana depan kamar mayat lagi. Anjay. Udah saatnya gue beli senter baru. Oke, ini kamar mayat ya. Dan di sini ada pohon tumbang. Terakhir kali gue kesini, ini pohon masih berdiri kokoh dan ada jalan ke arah sana. Tapi sekarang udah tumbang. Ini senter ada-ada aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat deh kondisi kamar mayatnya sekarang. Pintu ini udah mau rubuh men. Ini bahaya sih, rawan banget. Rawan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odok. Suwe ngagetin. Wow. Ini bagian tempat untuk pemandian jenazah. Dan oke, ini akan menjadi titik gue uji nyali. Tapi bentar, gue mau cek dulu kondisi sekeliling di kamar mayat ini. Karena terakhir kali gue kesini setahun yang lalu, udah banyak banget posisinya berubah. Tidak seperti satu tahun yang lalu men. Wow. Cuy. Ini ada tempat tidur, gue gak tau ini gunanya untuk apa ya. Mungkin untuk naruh jenazah-jenazah gitu kali ya. Oke, ini bagian ruang piket untuk penjaga kamar mayat. Dan di sini juga ada kasur. Kasur busa kayaknya. Oke, kita uji nyali di ruang pemandian jenazah ini, cuy. Oke, teman-teman, jadi di sini gue udah pasang kamera CCTV yang mengarah ke arah tempat pemandian jenazah. Dan gue akan stay di sini uji nyali gelap-gelapan. Kita matikan dulu ini handphone untuk gue memantau karena ini bakalan gelap banget. Gue bakal gelap-gelapan di sini. Gue bakal matiin lighting dan senter. Oke. Ini gelap banget, men. Oke, infrarednya udah aktif. Jadi di sini gue bakal gelap-gelapan dan hanya akan mengandalkan kamera infrared dan layar di handphone gue ini untuk memantau diri gue sendiri. Waduh. Ini gue belum buat pelapan sih. Ya, sekitar 10
sampai 15 menit, 20 menit lah ya. 10 sampai 20 menit. Gue ngerang sesuatu. Ini gue gak tau bekas buka siapa. Sekarang ini jam 1.57 menit. Kalian bisa cek jamnya di sudut kiri bawah ya teman-teman. Kayaknya seru kalau gue tidur di tempat pemandian jenazah ini cuy. Cuma gue gelap di sini, bentar gue ngeri lagi dulu biar kelihatan. Lagi dulu masuk ke sini ya. Siapa yang nama kain di sini dan ada bantal juga, sepertinya cuma ada konten kreator juga yang disinyali tiduran di tempat ini. Tapi kalau lu lihat ya, pas gue nyalain kamera gue, ini kainnya kotor banget. Tuh, ini kain kotor banget. Gue sebenarnya agak jijik sih, agak geli untuk tidur di tempat pemandian jenazah ini. Tapi ya udahlah. Kamera gue taruh di sini. Ini kalau cahaya lampu menyala seperti ini, kameranya jadi berwarna nih. Kamera CCTV maksud gue jadi berwarna, tapi ketika gue matikan cahaya, kita tiduran dulu di sini. Oke, infrarednya aktif dan menjadi hitam putih.
Gue bukan dagdikduk karena hantu ya. Gue malah berasa dagdikduk takut si maling itu balik lagi ke sini. Cuy, gue gak dengar sesuatu. Gue mendengar sesuatu. Dari luar, ini pulang dari sini gue mesti mandi sih, serius. Gue mesti mandi. Anjir, ini geli banget sih. Gue tidur di atas kain kafan dan kain kafannya pun kotor, men. By the way, dari layar handphone ini gue bisa mengatur posisi kameranya nih. Bisa tuh, bisa lihat ke arah kiri. Bisa juga gue puter ke arah kanan. Gue gak dengar sesuatu dari ala luar. Sesuatu dari alam luar. Men, gua takut ada orang, gua takut ada maling. Gua mendengar sesuatu. Seperti ada aktivitas dari luar. Ada orang di luar. Sepertinya si malingnya balik lagi ke sini nih, mau ngambil tabung gas.
intrusif. Ini gua ngedenger ada pergerakan aktivitas dari luar. Dan feeling gue itu maling yang ngambil tabung oksigen dia balik lagi. Kayaknya gue sudahi dulu eksplorasi gue. Gue gak bisa ngomong terlalu keras cuy, ini gue cuma bisa bisik-bisik. Oke.